Sietana air me tang pusaka abadina jaya Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Halo guys, kami dari Lombok Madu. Oke, di sini kita mau kenalan dulu ya. Nama saya Anggarda Bayangkara, saya adalah founder dari Parkour Lombok, juga merangkap sebagai coach. Yang di sebelah kiri saya ada Agung, lalu ada Kahi dari Parkour Tanjung Luar, dia paling jauh sekarang. Terus lalu ada Wildan, ada Erwin juga, ada Ical, ada Iwan, lalu ada Adi di sini, Firman, dan yang terakhir ada Jihad. Di sini kita akan membahas tentang sejarah parkour, juga kita akan memperkenalkan komunitas parkour yang ada di Lombok, juga parkour yang ada di Indonesia. Sejarahnya parkour sendiri, parkour itu sebenarnya udah ada semenjak zaman nenek moyang kita, yaitu zaman waktu masa prasejarah. Saat itu sebenarnya belum ada kata parkour, tapi masyarakat tersebut sudah melakukan itu. Seperti contoh pada zaman dahulu kita memanjat pohon, lalu melewati batu-batuan, melompat di sungai dan lain-lain. Lantas saat itu juga ada seorang pelaut berkebangsaan dari Prancis yang bernama Josebet. Dia terinspirasi dari gerakan-gerakan suku tersebut, lalu dia diaplikasikan ke negaranya, dan itulah awal yang namanya halang rintang militer. Lalu di Prancis juga ada seorang anak bernama David Bell. Dia terinspirasi dari ayahnya yang seorang pemadam kebakaran. Dia terinspirasi melakukan gerakan parkour dari ayahnya. Lalu setelah itu dia berlatih bersama teman-teman dan tertarik untuk mengembangkan parkour. Parkour di Indonesia sendiri mulai aktif pada tahun 2007. Saat itu cuma beberapa kota saja yang ada parkurnya. Seperti Surabaya, Malang, Jakarta, dan lain-lain. Sedangkan parkur di Lombok sendiri sudah mulai berdiri pada tahun 2009. Dan sekarang setelah 10 tahun berjalannya parkur di Lombok, kita sudah mempunyai banyak komunitas lain seperti di parkur di Tanjung Luar, parkur Pringgabaya, juga parkur Selong, dan nantinya pasti bakal ada parkur-parkur yang lain. Manfaat dari parkour sendiri, parkour kita belajar untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan. Dan parkour sendiri juga kita belajar untuk lebih aware kepada lingkungan kita. Karena di sini kita bertemakan urban atau daerah perkotaan, di parkour kita melatih tubuh kita agar sesuai dengan tema-tema, agar sesuai dengan lingkungan perkotaan. Oke, dari sejarahnya parkour Lombok sendiri, parkour Lombok berdiri sejak tahun 2009 pada tanggal 19 April 2009. Saat itu ada beberapa orang remaja yang terinspirasi dari sebuah film yang bernama Yamakaze. Saat itu mereka masih belum tahu itu tuh apa sih gitu. Nah, setelah itu mereka cuma melihat dari gerakan video tersebut tanpa ada sharing dari teman-teman yang lain. Akhirnya mereka tetap melakukan gerakan itu hanya terinspirasi dari video tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, kita dapat teman dari beberapa kota di Indonesia yang ternyata tertarik dengan parkour itu. Dari situ kita mulai mengembangkan parkour itu di Lombok. Harapan kita yang berikutnya adalah kita disupport oleh pemerintah, oleh pihak-pihak swasta, karena kita di sini membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memajukan kegiatan olahraga kami ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ternyata tuh parkour itu nggak cuma cowok aja, tapi cewek bisa juga. Kita nggak cuma anak-anak muda aja yang bisa parkour, tapi yang tua juga bisa kok. Nah, kayak gimana sih latihannya anak parkour? Ayo, habis ini kita akan melakukan coaching klinik supaya kalian bisa mungkin diterapin di rumah atau latihan di mana saja. Let's go.
pristine tropical beaches. Exotic rituals. In the beautiful island of Lombok. Colorful craft. Created from local resources. Presented to visitors. Authentic traditional villages. Distinctive pottery. Guests can take part in the process. Exquisite pearls. Embark on a remarkable voyage. A visit to the nature preserve. Towards the sea and beaches. A thrilling adrenaline rush in a spectacular turquoise water. Parties on the beach. Celebration of enigmatic local culture. Amazingly festive. Exploring the treks, crystal clear waters of the towering plateaus. A serene volcano. In Lombok, the other island paradise. Wonderful Indonesia. Selamat sore, saya Muhammad Imran. Saya di sini sebagai koordinator Foto Lombok. Pertama-tama kita belum melakukan latihan parkour, kita pemanasan dulu dari kepala sampai ke kaki. Terutama kalau kita tuh lebih ke pegelangan, karena gerakan parkour kebanyakan gerakannya di pegelangan. Jadi kita harus lebih latihan conditioningnya di lebih ke pemanasan dulu untuk baru-baru misalnya mau ikut. Nah, setelah mungkin udah lama, mungkin baru kita ke gerakan selanjutnya. Dari sini saya akan panggil teman saya, Ical, akan memperagakan gerakan-gerakan parkour, yaitu dasarnya. Ini pertama yaitu Kong. Selanjutnya itu rolling. Ini gerakan yang sangat penting bagi parkour karena ini adalah mengurangi hentakan dari ketinggian ke bawah. Jadi rolling seperti ini akan diceritakan teman saya, Erwin.
yaitu rolling adalah gerakan terpenting di parkour. Ya, sekarang gerakan ketiga yaitu precision jump. Ini adalah sangat membantu fokus ketika latihan di parkour. Jadi precision jump itu seperti ini. Ini adalah gerakan precision jump, yaitu melatih keseimbangan dan fokus dan kemampuan kita sendiri untuk mengatur tenaga kita. Oke, perkenalkan nama saya Kahi, saya perwakilan dari parkour Tanjung Luar, Lombok Timur. Saya motivasinya ikut parkour itu dulu saya sering nonton Ninja Warrior, jadi saya termotivasi dari film Ninja Warrior. Dan motivasi saya ikut parkour juga, saya senang bergerak dan suka menghadapi tantangan. Dulu saya latihan parkour itu secara otodidak, saya cuman belajarnya cuman modal nonton di video doang. Akhirnya lama-lama saya ikut komunitas di Selong. Saya belajar kelamaan, ada sedikit bekal untuk setelah lama-lama saya bisa membuat komunitas kecil-kecilan di desa saya, yaitu Tanjung Luar. Jadi sampai saat ini teman-teman di parkour Tanjung Luar juga aktif latihannya. Jadi manfaat latihan saya parkour itu juga banyak. Jadi dari saya sering berbuat yang enggak-enggak, jadi ketinggalan gitu. Kayak saya berbuat hal-hal yang negatif, jadi itu udah enggak lagi saya lakuin semenjak saya ikut parkour, yaitu olahraga yang bermanfaat bagi saya. Oke, yang barusan kalian lihat tadi itu adalah sedikit dari apa yang bisa kami bagi dengan kalian. Kalau misalnya kalian penasaran kayak gimana sih latihan parkour itu, dan juga pengen tahu gimana sih serunya latihan parkour itu, kami tunggu kedatangan Anda untuk latihan bersama kami setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu sore di Taman Udayana. Dan terima kasih, sampai jumpa semuanya. Bye!